Jadi kami Pemkab Blora menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat dan PUPR yang sudah membantu untuk Blora diberikan TPA modern, model sanitary landfill. Ya, semoga ini akan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi soal persampahan yang ada di Blora ke depan. Termasuk yang lama ini nanti tentunya juga akan kita recovery, dan kita juga ingin ada perluasan nanti baru di sana, biar ada 3 tempat yang nantinya bisa saling mendukung, dan kita ingin menjadi percontohan. Dan soal sampah ini kita serius, menjadi salah satu prioritas kita. Untuk itu kita dorong semua elemen, baik di para kepala desa, kepala kelurahan, di pasar, di pondok, untuk kita terkait dengan bank sampah ini harus kita gelorakan untuk nantinya biar Blora ini dari pengelolaan sampahnya ini bisa lebih baik ke depan. Satgas juga Pak ya, ada satgas sampah? Ya, ya, nanti kita coba untuk para relawan atau teman-teman yang memang peduli dengan sampah ini, kita bersama-sama untuk mengatasi persoalan sampah yang ada di Blora. Jadi sampah membawa berkah, sampah bisa menghasilkan uang, itu harapan kita. Berapa luasan? Pak, berapa dari luasan? Mana saja Pak yang dibuang ke sini? Dari Cepu, dari mana? Ya, sekitar Blora sini, Cepu ke sana, dari Cepu, Cepu termasuk kita penataan yang TPA Cepu juga nanti kita ya, segera ya, tata juga. Tadi per hari berapa ini Pak kuota sampahnya Pak? 70 ton. 70 ton berarti. 70 ton berarti. Nah, ini tuh nasi para pemulung gitu sendiri gimana Pak? Apakah juga pelibatan pemulungnya di mana kalau ini model gini? Nanti kita sampah baru datang kan pemulung nanti mereka memilah secara awal untuk mengurangi anorganiknya Pak. Ya. Berarti masih bisa diperbolehkan masuk gitu tetap ya? Iya, tetap dilibatkan ya. Tetap dilibatkan. Iya, dari truk masuk di awal, truk itu tidak langsung ke sel sini, tetapi ada antaranya dulu. Nah, teman-teman pemulung punya keterlibatan untuk menseleksi, mensortir sampah-sampah yang secara ekonomis masih bisa dimanfaatkan, itu silakan diambil. Jadi yang nanti dibuang ke sel ini betul-betul residu yang sama sekali sudah tidak dimanfaatkan. Dengan begitu mengurangi kan apa usia TPA ini akan jadi panjang nantinya, tidak terlalu banyak bebannya. Kalau hasil limbah sendiri ntar bahkan ada pembuangan juga nih, dipakai buat apa mungkin? Betul, kompos ya. Ya. Kita kompos. Manfaatkan untuk pupuk. Bahkan kita juga pengennya ada wisata edukasi untuk pengolahan sampah ini. Pak, luasnya sendiri Pak? Luas sendiri ini untuk luasnya apa Pak? Kalau sel ini 0,8 hektar. Sel ini saja, luasan sel ini 0,8. Kalau yang existing yang sudah ada sekitar 2 ya? Sekitar 2 hektar. Kalau nasib yang kedepan itu nanti diapakan juga, itu ada progres juga atau di... Yang lama dianukan dulu ya? Iya, yang lama ini harus ditimbun dulu, ditimbun sampai sampahnya betul-betul sudah netral ya, mateng, nanti baru dipanen, bisa diambil, bisa jadi pupuk, nanti itu bisa jadi sel baru, kedepannya bisa dimanfaatkan lagi. Itu membutuhkan waktu berapa lama? Kira-kira kisarannya sekitar 5 tahunan. Pak, selain di Blora, apakah ada sistem tertentu juga di daerah lain, Pak? Iya, betul, ada. Untuk dari Kementerian PUPR melalui balai kami, sebelum Kabupaten Blora, kita sudah buatkan di TPA Darupono di Kabupaten Kendal. Juga yang barengan dengan Blora ini di Jepara, di Karimun Jawa. Oh, di Karimun ya? Di Karimun. Kita persis buatkan dengan sistem sanitary landfill seperti ini. Total anggaran tadi berapa, Pak? Total anggaran pembuatan ini? Anggaran pembuatan 13 miliar untuk yang lokasi ini. Sempat molor juga itu, Pak? Gimana? Sempat molor juga atau? Bukan. Kemarin ada apa namanya perpanjangan karena ada penambahan item pekerjaan. Iya. Itu ketambahan itu juga ya? Ketambahan ya, alat berat ya, juga. Ada itu. Ada penambahan alat ya, berat. Itu apa itu? Saya tahu itu. Saya gudang gudang alat berat, berat untuk nyimpan eskavator, iya, untuk nyimpan truk. Kemudian ada juga di ini ya? Ya, ini adalah pengelola. Kantor pengelola. Kemudian ini adalah zona landfill-nya. Dan yang terakhir itu ada instalasi pengolahan limbahnya, pengolahan air sampahnya. Ada limbah apa? Bendungan apa?
Betul Pak, pengelolaan sampah yang benar kan harus kedap Pak dia. Oh, kayak anu ya pakai biar Pak. Kemudian yang kedap, bawahnya ada saluran pertipaan untuk yes. Nangkep lindungnya saya Pak. Ayo, ha ha ha.